Viewers, so yeah, gue dapat early access episode 4 Act 3 guys. Dan kalian lihat guys, your mic is on automatic bro. Ini ada bundle-bundlenya dan sekarang gue lagi di lobby ya, isinya orang-orang buat gue main bareng gitu ya. Kita lagi ngetes-ngetes game Valo di episode 4 Act 3. Tapi gue pengen bikin skin review dulu guys. Jadi kalian lihat ya guys ya, kita bahas Battle Pass di next video, don't worry. Jadi sekarang yang pengen gue bahas tuh RGX 11Z Pro V2. Gue disuruh mereka tunggu dulu, baru kita main ya kan. Ya, jadi RGX 11Z Pro ini harga bandelnya itu 8.700 VP. Dan kalian bisa beli 8.700 VP itu di Skin Kitchen dengan harga yang sangat-sangat murah. Kalian lihat guys, di sana tuh. Itu di kanan sana tuh. Murah banget harganya. Pokoknya kalau beli VP harus di sana, oke? Okay? Nah, isi RGX 11Z Pro Collection ini ada 5 senjata seperti biasa guys. Jadi sini ada RGX 11Z Pro Operator, sini ada RGX 11Z Pro Classic, ada Butterfly Knife, disebutnya Firefly, terus ada Spectre dan ada Phantom. Terus kalian juga dapat spray ini spray VGA yang 50 jadi gun body, sekarang jadi spray. Terus ini juga ada player card RGB-nya. Ini keren banget sih player card-nya, gue suka banget sih. Terus kalian juga dapat gun body ini guys nih. Gun body-nya B sih ya sebenarnya. Enggak keren-keren banget. So, without further ado, mari kita beli skinnya mumpung dapat Valorant point dari Raya 74.000. By the way cuma di akun tes, jadi gue nggak bisa ditransfer ke akun utama. So ya, gue dapat VP skinnya dan kita bisa upgrade semua senjata. Jadi skin review kali ini semuanya di upgrade ke level max dan semuanya beda warna guys. Tepuk tangan untuk Raya, hore! Ya intinya kayak gitu. Jadi 8.700, apakah worth it? Kita lihat 3, 2, dan 1. Mantap sekali kawan-kawan, kita beli ini. Kita equip dulu semua skinnya, kita equip dulu ya. Ininya kita upgrade semua dulu, bentar kita fokus aja dulu. Orang kaya guys, jangan khawatir, Radiant Point kita tinggal beli aja, cuman 4.800 setiap 80 RR, sangat murah guys, nggak usah khawatir. Oke, udah cukup ya, oke cukup ya, 160 ya. Ini kita upgrade, orang kaya. Coba setiap skin review gue bisa minta Riot kayak gini ya. Riot, gue mau dong. No. Wait. Ya. Jadi ini kita upgrade dulu guys. Kayaknya ini tuh kalian upgrade itu semua seperti biasa lah ya, kayak RGX yang waktu itu. Cuma bedanya ini bisa, bentar, mendingan ini gue pindahin dulu ya guys ya. Sorry, abis gue pindahin. Nah, ini RGX 11Z ini untuk kalian beli. Ada. Untuk kill counter sih level 5-nya. Sebenarnya agak mahal sih sebenarnya Radiant Point-nya, enggak bercanda gue. Terus kayaknya RGX 11Z-nya kita pakai warna hitam ya, buat yang hitam biru ya buat Phantom ya. Next kita lanjut ke Spectre. Kita upgrade juga semua. Gila. Bakar aja Radiant Point-nya. Orang kaya. Jangan khawatir kawan. Percisnya tapi agak lama ya, guys. Cepet di server biasa atau sama ya? Tahu sih gue sih. Oke, lanjut. Lanjut. Ya, kita upgrade juga kill counter. Don't reach people difficult. Jangan kayak orang susah. Kita upgrade warnanya warna oranye kawan. Kita upgrade semua. Don't worry, be happy. Kita upgrade. Katanya kita jangan lupa pakai yang hitam dong. Terus kita ke operatornya, kita upgrade juga semua, guys. Kita upgrade semua. Kapan lagi kan bikin skin review semua di upgrade kan? Nggak pernah kan orang lihat kan? Sama, gue juga jarang banget nih kayak gini. Pernah sih kalau dapat early access selalu gue full upgrade guys, karena sayang PP-nya guys kalau nggak dipakai kan. Kita habisin dulu. Next kita dapat early access lagi juga di reset lagi ya kan? Ya, ini operator kita upgrade warna merah kayaknya ya guys ya, bagus ya. Warna merah operatornya. I think ini udah berapa skin? Udah 3 ya. Berarti kita kurang klasiknya. Klasik kita upgrade juga. Klasik kita upgrade. Dada. By the way, RGX 11Z ini menurut gua worth untuk dibeli. Harusnya gua belum liatin gamenya kayak gimana. Cuman menurut gua worth to buy. Tapi kalian harus inget juga, gak usah upgrade semua guys, karena upgrade semua boncos duit orang. Ini aja sekali upgrade ke level 5 butuh sekitar 50 radian point ya. Plus ganti warna lagi. Dan ini klasik yang hijau aja, terus nih ini 10 ya kan. Gantinya 10. Upgrade level 1. Ya, ini kayaknya kita upgrade warna merah ya, bagus ya. Berarti 10 ya kan, bentar.
Kita lihat nih ya, ke Phantom ya. 10, 10, 10, 10. Udah 40, tambah ini 55 Radian Point. Lu boncos banget tuh 55 Radian Point, seharga sekitar 350.000, guys. Gila memang. So ya, yeah, ini player card, player card. Ini skin yang udah gua equip, skin-skinnya. So bentar lagi gua bakal masuk ke in game dan gua bakal kasih lihat kalian in game preview kayak gimana. By the way, ini gua enggak skin reviewer 10 gini, ntar gua sama satu orang doang. So ya, yeah, I'll see you guys in game. Oke okay, guys, sekarang kita udah di dalam room yang bersama Gnik. So Gnik ini menemani gua membuat video tutorial agent dan membuat gua video skin review. Keren banget sih Gnik ini. By the way, dia itu pro player guys, pro player dari Filipina. Keren ya. Dia pro player nemenin gua bikin gini. Gila. Oke okay, guys, jadi langsung aja kita langsung to the point untuk skin reviewnya. Jadi RGX 11Z V2. Kita bisa lihat di kanan sini pistolnya itu udah nge-track 10 kill. Jadi skin pertama yang kita review itu pistolnya ya, klasiknya dulu. Karena di sini gua udah kill 10, tadi gua udah tes-tes. Tapi tepatnya tadi gua udah record, tapi ternyata nggak ke-record guys. Gua udah selesai bikin video, cuma nggak ke-record, sedih banget ya. So, ini inspeknya seperti ini guys. Dia bakal berubah warna kalau kalian inspek. Dan pelurunya itu warnanya ngikutin ini guys, ngikutin apa namanya? Ngikutin warna lampunya. Kalian bisa warna kuning. Kalau kalian ganti, inspek, keluar warna putih, warna putih. Kalian inspek lagi, warna kuning lagi. Oke, bisa warna lain sih. Oke, warnanya kalau hijau tuh cuma kuning sama putih. Kayak gitu doang tuh guys. Nah, kalau kalian bunuh musuhnya, kill counternya kayak gitu. Kita lanjut. Oh, sebelum kita lanjut, jangan lupa dulu nih guys. Magazine-nya guys. Ini salah satu magazine yang detailnya lumayan bagus. Kalian bisa lihat di sini pelurunya well thought banget. Ada 12 peluru di sini, satu sampai 12. Rapi, gua suka, cantik, riot. Good job on the magazine. Buat kali ini cantik lah gua bisa bilang. Lanjut kita ke spectre-nya, guys. Spectre-nya itu by default warnanya oranye-oranye gitu. Kalau kita tembak dia bakal keluar warna oranye. Kita inspect, berubah warna akan menjadi warna kuning. Gila enggak tuh warna kuningnya. Kita inspect lagi, berubah akan menjadi warna agak biru ke hijau-hijauan, cyan warnanya. Nah, jangan lupa juga untuk melihat magazine-nya tuh guys. Magazine-nya juga sama, ada 30 peluru guys di sini guys. Udah gua hitungin satu-satu, ada 30 peluru. Rapi lah, gua suka lah. Nah, yang kurang dari RGX 11Z V2 itu ini ya guys, scope-nya guys. Menurut gua scope-nya itu nggak spesial. Menurut gua scope-nya B. Nggak bisa dibilang kayak anjay keren banget ini scope. Enggak, B. Lumayan B lah. Kalau kita bunuh orangnya, wah, bakal bentukannya kayak gitu guys. Oke, kita lanjut ke senjata ketiga kita, yaitu Phantom-nya. Phantom-nya dulu by default hitam biru. Kalian tembak warnanya biru, kalian inspect, dia bakal berubah, bakal jadi warna ungu. Tambah lagi, keluarnya jadi warna ungu. Kalian inspect lagi guys, akan berubah warna jadi putih. Nah guys, sesuatu yang sangat nggak sangat unik sih sebenarnya, udah pernah mereka bikin kayak gini sebelumnya, cuman menurut gua notable lah, lumayan unik. Kalian perhatikan ke gun body sekarang. Ini kalian lihat biru bawahnya putih. Kalau kalian inspect, jadi warna biru, biru bawahnya biru tuh guys. Kalian inspect lagi, jadi ungu, biru bawahnya ungu. Keren, gua menurut gua detailnya lumayan bagus. Scope-nya juga menurut gua nothing special juga, sama ya kayak tadi ya. Dan kalau kita bunuh orang, bam! Itu kill 3 nya kayak gitu. Tapi gua bilang sih, RGX 11 V2 out of this world, keren. Kita lanjut ke senjata keempat kita dan salah satu senjata yang sangat-sangat penting guys, yaitu operatornya. Operatornya itu kalian bisa lihat di sini hitam putih ya guys ya. Merah putih. By default merah putih. Kalian tembak kayak gini. Warna putih, kalian inspect, kalian bisa berubah menjadi warna merah ungu. Wow, merah ungu seperti ini saya. Kalian bisa ganti lagi guys ke warna yang sangat-sangat keren menurut gua nih. Ini nih harusnya. Boh, merah-merahnya guys. Kalau kill 4 kayak gitu, kalau kill 5, kalau ini suara kayak gitu, kenapa? Nah, bentukannya itu. Dan terakhir guys, gue pengen kasih lihat kalian finishernya guys. Pakai reload segala. Intinya kayak gitu. Yeah.
sama persis sama RGX 11 Pro V1. Sama, gak ada beda kalau gue perhatiin ya. Mungkin kalau kalian merasa ada yang berbeda, kalian bisa taruh di komen sih. Mungkin gue gak sadar, cuma menurut gue sama persis, guys. Nah, sebelum kita melupakan hal yang sangat-sangat penting, terkeren, dan teramazing, yaitu naiknya. Buset, kalian lihat guys tuh. By default dia merah-merah. Keren sekali, guys. Bukan by default sih, kalau kalian upgrade warna merah tuh. Kayak efeknya cukup banget sih, guys. Cet. Ini Riot ya, pinter banget sumpah. Dia tahu butterfly knife itu menghasilkan dia sangat banyak duit, dia bikin terus butterfly. Sekarang kayaknya udah total 3 ya butterfly knife. Ini kalau kalian pukul, dia bakal putar-putar. Ini pukul, bakal putar-putar. Pukul 2 kali, putarannya beda. Pukul 3 kali, putarannya pun beda. Nah, yang paling keren guys, bukan begitu doang guys. Lu lihat nih. Anjir, udah kayak komputer ala ini pas diinspek nih. Wow. Kalian inspect tuh warnanya berubah, tadi merah-merah sekarang ke merah-merah lagi, terus kalian kalau ngeliat luar cuma gini doang, inspect terus pukul, coba ke pukul. Wow banget kan guys kan. So, ya, ini adalah review gua, di review versi gua di RGX 11 Z V2. Nah, menurut gua, apakah, sebentar kita lupa, spraynya B sih ya, spraynya gak wow. Nah, guys ya, menurut gua, apakah 8700 VP worth untuk bundle ini? Jawabannya adalah yes, kinda worth. Jadi kalau misalkan kalian a huge fan of RGX 11 dan kalian waktu itu sebelumnya nggak sempat beli RGX 11, ini pat dibeli sih. Butterfly-nya, apalagi kalau kalian belum pernah punya butterfly, get this one. Ini menurut gua butterfly terbaik yang pernah ada di Valorant. Dan untuk nilai 1-10, gua bisa kasih ini nilainya 8. Dia bakal gue kasih perfect score kalau misalkan harga VP-nya mungkin di 7100 gitu ya. By the way, kalian kalau mau beli bundle ini, jangan lupa belinya hanya di satu tempat guys. Skinkitchen.jf di kanan sana. Kalian bisa langsung beli sekarang juga karena... Ya beli aja sekarang, dia kayak gitu. Buat nutupin skin review selanjutnya. Ya, oke. Okay. Ini video gue hari ini. Menurut kalian, apakah skin RGX 11 Z V2 Pro itu worth it atau tidak? Itu jawabannya ada di kalian setelah kalian lihat skin yang udah gue review ini ya. So, ya. Yeah, thank you guys for watching this video. Jangan lupa di subscribe. And see you guys di video selanjutnya. Bye-bye.